Pemirsa, sebagai daya tarik untuk masyarakat Kota Sidoarjo, Rice Bowl Monster berkolaborasi dengan alumni MasterChef Indonesia, Chef Una. Melalui kolaborasi ini, Chef Una menghadirkan tiga resep terbaiknya dalam bentuk rice bowl di gerai Rice Bowl Monster. Dengan menu ini, terinspirasi dari keunikan kuliner Bali yang diharapkan menjadi pilihan baru bagi warga Kota Sidoarjo. Selanjutnya, Chef Una juga akan menghadirkan menu lain sesuai dengan perkembangan yang ada. Alumni MasterChef Indonesia, yaitu Chef Una, menjadi mitra kolaborasi dari Rice Bowl Monster. Dalam pembukaan Rice Bowl Monster di Kota Sidoarjo, Chef Una menyajikan tiga menu andalan yang bertema kuliner Pulau Dewata. Tiga menu tersebut adalah ayam cabai limau, ayam terasi bawang, dan mie kuah Bali. Kepada media Chef Una, mengatakan bahwa tiga menu tersebut hadir untuk menambah varian dari menu yang ada di Rice Bowl Monster. Untuk kedepannya, Chef Una juga siap hadir dengan berbagai menu baru, termasuk menu yang bertema Jawa Timur di gerai Rice Bowl Monster. Oke, jadi kali ini saya berkolaborasi bersama Rice Bowl Monster, membuat tiga menu. Tentu saja karena saya dari Bali, saya membuat kolaborasi menu ciri khas Bali. Itu ada tiga, yaitu ayam cabai limau, ayam terasi bawang, dan juga mie kuah Bali. Gitu. Jadi ada tiga menu yang saya bawakan, seperti itu. Ke depan nanti apakah ada menu-menu baru lagi yang disajikan? Pasti aja, tentu saja kalau memang responnya sangat baik, tentu aja kami akan berinovasi dan membuat menu-menu lainnya. Menu yang ada di Rice Bowl Monster memiliki bahan baku premium dan juga varian yang sudah diracik oleh tim dapurnya, sehingga diharapkan menjadi pilihan favorit kuliner praktis bagi warga Sidoarjo.